Halo semuanya. Hari ini kita akan nempa lagi. Dan hari ini kita targetnya adalah nempa seperti kemarin, potensial ring. Terus ada shinobi ring, nanti coba kita hajar juga. Masih jarang yang jual untuk plus 12 sama Frolar ini yang bisa jadi rosa ini. Kita hajar tiga item itu tapi dengan cara yang santai. Bilangnya santai tapi kalau hancur jadi panik, langsung hajar 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 dan pecah lagi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa klik tombol like, komen, bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk mendukung channel saya. Silahkan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah yang warnanya merah. Oke, langsung aja kita coba tempa. Kita jadikan dulu untuk plus 5, paling enggak 4 item plus 5. Habis itu kita santai dulu berapa menit pakai timing ya. Soalnya kemarin sempat jadi plus 8 untuk pakai timing. Sekarang coba kita nempa pakai timing. Oke, kita mulai saja. Oh, sebelumnya kita ritual dulu. Katanya orang-orang tuh petnya dilus-lus, terus kasih makan aja yang enak aja. Untuk pet, terus coba kita kasih makanan biar dia senyumnya mengembang. Oke. Ah, kasih ini apel aja biar segar dan senyum terus. Oke, kita naik kendaraan dulu. Kita coba untuk plus 5-in dulu semuanya. Atau kalau enggak di plus 6-in aja dulu ya. Nanti 4 ke 5 pecah lagi. Lah. Gagal. Kurang ajar. Awal yang buruk, aduh, awal yang buruk, alah, awal yang buruk ini, sepertinya awal yang buruk. Atau coba ini kita reaper, langsung kita hajar aja. Oke, sudah plus 5, berarti targetnya tinggal shinobi sama potensial ring. Floralnya kampret. 4 ke 5 2 kali turun terus hancur. Oke, kita hajar ini sampai 5. Kita hajar dulu sampai 5. Oke, suaranya kita besarin dulu. Oke, sepertinya akan menjadi awal yang indah. Kita bikin 3 biji aja untuk plus 5-nya. Habis ini hajar ke 6 langsung. Nanti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kita pakai timing. Alhalalah. Oke, berhubung ada yang hancur, kita naikkan ke 6 dulu yang ini. Alah. Malah hancur. Untung ndak buntung. Untung cuma turun. Oke. Ini diajar dulu sampai 5. Kita kasih 6 dulu. Alhalah. Alah hancur. Oke, kita ke plus 5 dulu ini. Allah. Untung. Cuma turun, untung. Kita kasih 5 dulu. Oke, kita jadikan 3 item untuk plus 6. Habis itu kita nempa santai. Santui. Karena Zeninya juga mepet.
cantik. Harus jadi nih, harus jadi minimal plus 10 lah. Nanti bisa kita lanjut. Alah lah. Oh, yang plus 3 tadi repair aja pakai plus 3 pecah. Alah, alah. Ini coba di plus 6-in dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 6. Alah. Alah, hancur pisan. Dampot, dampot. Terlalu bernafsu apa ini ya. Oke, kita jadikan satu item aja. Potensial ring ke plus 6 langsung aja. Allah. Duh, kenapa susah sekali ya ke plus 6? Biasanya mudah loh. Ya Allah, hancur. Allah, hancur lagi. Oke, yang 7 kita kasih 8 aja. Allah, jangkrik, 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 jangkrik. Kita repair langsung, kalau ini berhasil langsung kita plus 8. Allah, jangkrik, dampot. Dampot, dampot, dampot. Kok aneh ya? Gagal terus ini. Ini biasanya habis gagal terus. Alah, habis gagal terus kirain berhasil terus. Plus 6 gak tembus. Aneh ini. Hancur semua ini. Berhubung ini hancur, kita repair. Cih, cuma bisa repair satu kali. Cuma bisa repair satu kali. Ini hajar aja ya ke 12 dah. Kayaknya hari ini bukan waktu yang tepat untuk nempa. Alah, mak. Alah, mak, mak. Oke, hancur ternyata. Kita prepare dulu uangnya sama nunggu timing 5 menit lagi. Kita lanjut 5 menit lagi. Oke, teman-teman. Waktunya menunggu sudah habis. Kita hajar dulu, kita kembalikan lagi Wind Ranger Cup ke plus 11 kalau bisa. Oke. Alah, hancur lagi. Ah. Oke, kita repair dulu. Kita balikkan dulu ke plus 11. Mungkin hari ini bukan hari yang beruntung. Alah. Oke, kita hajar, kembalikan lagi. Ya Allah, gagal mulu. Kita repair lagi. Oke. Kita Allah. Oke, kita hajar lagi aja. Kita hajar lagi aja. Oke. Kita beli, kita hajar lagi aja.
Oke. Kita beli lagi. Ini keluar dari targetnya. Harusnya yang kita jadikan bukan ini. Malah kita hajar-hajar yang ini. Oke, kita hajar lagi. Alah, hancur lagi. Oke, biasanya habis hancur itu berhasil. Menghibur diri sebenarnya. Oke, kita hajar lagi. Apakah ini bisa jadi untuk paling nggak plus 12 lah. Oke, langsung kita hajar lagi. Hari ini saya PD pokoknya. Oke, jadi plus 12. Oke, kita berhenti dulu di sini. Kita cari Zeni lagi. Oke, teman-teman, ternyata hari ini maunya nempa sabar, nempa santai. Ternyata nggak bisa santai. Malah targetnya hancur semua. Malah nempa yang lain. Mungkin bukan hari keberuntungan saya hari ini. Kita nggak usah lanjut lagi, soalnya dari tadi itu 4 ke 5 hancur, 4 ke 5 hancur, nggak bisa tembus ke 8. Berarti bukan hari keberuntungan. Kita lanjut next video. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik tombol like, jangan lupa komen dan bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa dukung channel saya. Dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe yang warna merah pojok kanan bawah. Oh ya, teman-teman, saya punya satu rahasia, tapi masih saya coba. Saya menemukan bug nempa itu kalau pecah itu tidak berkurang dan tidak hancur. Sebenarnya nemunya juga nggak sengaja. Oke, nanti mungkin video-video selanjutnya akan saya share caranya itu. Makanya akhir-akhir ini saya mau coba nempa tanpa tumbal untuk naik-naik video apakah berhasil atau worth it enggak. Jadi kadang saya enggak record mau book ini, mau takfikan ini bener apa enggak. Nanti video-video selanjutnya mungkin akan saya kasih tahu bagaimana caranya bug ini. Jadi tumbal nanti enggak pecah. Jadi tumbal pakai item target, item yang asli, tapi nanti di tempa nggak pecah. Terus di tempa pun kalau berhasil juga nggak nambah. Tapi kalau nanti gagal sekitar 3 atau 4 kali, 3 atau 4 kali itu langsung kita hajar item target, hajar item target. Jadi kita meminimalis tumbal. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.